Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan tutorial pendaftaran peserta didik baru Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2022-2023. Sebelumnya, silakan persiapkan berkas yang akan diupload. Untuk melakukan pendaftaran, kami sarankan untuk menggunakan laptop atau PC. Mari kita mulai. Silakan buka Google Chrome, kemudian ketik ppdb.mualimat.sch.id, lalu tekan Enter. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut ini. Baik, kami mulai dari jalur prestasi. Silakan klik menu berikut, kemudian pilih formulir. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut ini. Pertama, silakan catat kode ini yang nanti akan digunakan sebagai password akun. Kemudian, silakan isi kolom-kolom yang sudah tersedia. Pada kolom prestasi, silakan pilih tahfidz atau prestasi. Pada kolom selanjutnya, silakan diisi dengan benar ya. Pada kolom NPSN, silakan diisi dengan nomor pokok sekolah nasional dari sekolah asal kalian. Baik, kita masuk ke bagian data orang tua. Silakan diisi data orang tua dengan benar ya. Pada kolom alamat email, silakan diisi alamat email yang masih aktif. Selanjutnya, pada kolom nomor telepon, silakan isi nomor telepon orang tua yang tersambung dengan WhatsApp, karena kami akan tambahkan nomor ini ke dalam WhatsApp group. Setelah semuanya terisi dengan benar, silakan klik simpan. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Silakan klik masuk ke akun Anda. Pada kolom username, silakan isikan nomor telepon yang tadi dipakai untuk mendaftar. Kemudian, pada kolom password, silakan isikan kode unik yang sudah kalian catat. Setelah semuanya terisi dengan benar, silakan klik login. Kemudian, akan muncul tampilan seperti berikut ini. Silakan cek kembali data yang sudah tertera. Pastikan semuanya sudah benar ya. Jika sekiranya ada data yang tidak benar, silakan scroll ke bawah lalu klik ubah data. Lalu ketika semuanya data sudah benar, silakan klik lihat slip pembayaran. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Biaya pendaftaran yang harus dibayarkan sebesar Rp250.000. Setelah proses pembayaran sudah berhasil, silakan klik upload bukti transfer. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Silakan contreng pada kolom ini, lalu klik pilih file. Silakan cari file bukti pembayaran. Kemudian klik pada file tersebut, lalu klik open. Selanjutnya, klik upload. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Lalu klik OK. Kemudian, tampilan akan kembali ke halaman berikut ini. Silakan scroll ke bawah untuk mengecek apakah file kita sudah benar-benar terupload atau belum. Lakukan proses yang sama untuk mengupload pas foto dengan ukuran maksimal 50 KB.
Selanjutnya klik upload berkas jalur prestasi. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut ini. Silakan isi data diri kalian dengan lengkap dan benar ya. Untuk nomor pendaftaran bisa kita lihat di sini. Jika sudah, klik berikutnya. Silakan lanjutkan langkah-langkah berikutnya. Jika semua berkas sudah terupload, silakan tunggu petugas untuk melakukan verifikasi. Silakan melakukan pengecekan secara berkala. Setelah berkas sudah terverifikasi, silakan klik cetak kartu. Jika mengalami kendala, silakan hubungi kontak person yang tertera di halaman awal berikut ini. Baik, tutorial pendaftaran peserta didik baru Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.